Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda. Sebelum itu, siapa yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Salam sejahtera. Desa-desu sudah rujuk semula. Diana Daniel serahkan kepada Farid untuk membuat pengumuman. Desa-desu pelakon Diana Daniel dan bekas suami iaitu Farid Kamil kembali bersama terus menjadi bualan hangat netizen sejak Kamis. Dalam rekaman video terbaru yang tular di media sosial, Diana atau Diana Daniel, Bison 32 mendedahkan dia dan Farid masih lagi dalam memperbaiki hubungan mereka ke arah yang lebih baik. Malah mereka juga telah memikirkan sebarang kesan yang bakal dihadapi sekiranya kembali bersama. Kemesraan Diana dan Farid semasa ditemui. Bukan saya nak selindung, tapi kami pun mahu ambil langkah perlahan. Tapi taklah perlahan sangat. Kami pun sedang memikirkan bagaimana ingin memperbetulkan kehidupan kami antara satu sama lain lagi. Apakah kebaikan dan risiko yang kami akan hadap di masa depan, di masa hadapan, katanya. Diana berkongsi mengenai perkara itu semasa menjadi tetamu dalam sebuah rancangan yang dimuat naik di TikTok pada Jumaat.